Halo semuanya, kali ini kita akan membagikan makanan sehat yang harus kita penuhi selama sejak pagi hari. Yang jelas kandungan yang harus ada dalam makanan pagi itu adalah nasi, teman-teman. Nasi jangan terlalu banyak karena kandungan gulanya itu juga kita nggak boleh terlalu banyak gula ya. Yang penting cukup saja. Terus yang kedua kita adalah sayur. Ini sayur di sini adalah sayur tahu dan sayur labu siam. Labu siam buat teman-teman atau orang-orang dewasa yang mengalami hipertensi atau tensi sangat tinggi, sangat bagus, bisa menurunkan juga. Terus yang berikutnya lauknya, misalnya nggak ada ayam pun juga bisa gorengan. Gorengannya pun bukan gorengan ya, tapi lebih baik itu yang dikukus atau dibacem seperti ini. Jadi ini adalah menu diet, bagaimana kita menjaga diet. Dan yang penting adalah air putih. Air putih atau teh manis sehari sekali lah, jangan terlalu banyak. Oke, langsung kita makan. Belum makan, kita berdoa dulu. Selesai. Selamat makan.